It's you, it's always you, you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel aku, Buji Nur Hayati. Sharing lagi ya, teman-teman, untuk kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan tiga orang anak di pagi hari. Ini anak pertama aku, lagi siap-siap mau berangkat ke sekolah, ya teman-teman. Lagi pakai kerudung dan juga nyiapin buku yang mau dibawa, dan karena sekarang itu lagi ulangan akhir semester, gitu ya. Jadi eh, agak sibuk itu tadi subuhnya udah ngehafal dulu ya pas bangun tidur jadi sekarang ini baru ngeberesin buku-bukunya dan karena hari ini jadwalnya ganti spray untuk kamar si kakak jadi tadi aku buka-bukain dulu spraynya ya karena mau langsung dicuci tapi sebelum uh, aku ganti spray aku nyiapin dulu ini untuk sarapannya si kakak sarapannya hanya sama telur ceplok aja yang gampang ya teman-teman dan ini juga aku sambil beres-beres gitu ya biar nanti pekerjaan rumah nggak terlalu siang juga ya beresnya aku juga nanti mau ke toko bangunan gitu ya teman-teman masih cari bahan-bahan untuk Dapur gitu ya, karena belum selesai semua. Dan ini seperti biasa ya, ada ponakan aku lagi main. Ini kalau pagi-pagi suka ke sini, akunya ini sambil riuh gitu ya, teman-teman. Kalau pagi-pagi memang kegiatannya lumayan padat ya. Oh iya, teman-teman, aku sebelumnya mau ucapin dulu, makasih banyak ya, untuk kalian yang udah berkenan mengklik video sederhana dari aku ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ataupun baru menemukan channel aku, aku harap kalian berkenan ya, untuk menekan tombol subscribe-nya. Dan alhamdulillah ini si kakak udah siap mau berangkat ya anak-anak lagi pada jajan sepertinya ke warung gitu ya teman-teman. Setelah si kakak berangkat, ini aku langsung gerak cepat untuk beres-beres ya. Tapi sebelum beres-beres, aku mau ganti spray dulu ya karena tadi baru dibuka aja untuk uh, spraynya. Teman-teman di sana gimana nih kabar kalian semua hari ini? Aku doakan mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat ya. Dan untuk teman-teman yang sekarang lagi kurang fit ataupun yang lagi sakit, aku doakan mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Ada sebagian yang berkomentar tentang kamar ini ya teman-teman, karena posisi kasurnya ini langsung menghadap ke pintu gitu ya. Katanya ini nggak baik ataupun apa sih namanya ya? Aku lupa lagi gitu. Pokoknya jelek lah katanya kalau sebuah kamar kasurnya ini berhadapan langsung dengan uh, pintu gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, memang kondisi kamar ukurannya gitu ya yang sempit, jadi nggak memungkinkan kalau ini digeser. Itu kan lemari ukurannya lumayan panjang, kalau misalnya ditukar dengan lemari ke sebelah kanan ini dan kasurnya sebelah kiri, itu nanti nggak bisa nutup pintu ya teman-teman, jadi lemarinya nanti mungkin sedikit. Uh, mau masuk ke luar kamar gitu ya. Jadi aku juga bukan nggak mau geser-geser kasur di kamar si kakak ya, tapi memang karena kondisi ukuran kamarnya itu ya karena lebarnya kan hanya dua setengah meter gitu ya teman-teman. Jadi ya aku mau nggak mau harus dengan posisi seperti itu. Aku juga untuk di rumah ini sengaja ya enggak terlalu banyak perabot Kalaupun aku beli perabotan itu yang mini-mini ya Karena selain ukuran rumah aku juga dipertimbangkannya Aku kan masih punya anak-anak balita Yang lagi aktif-aktifnya gitu ya teman-teman Jadi di rumah kadang lari-larian Atau main segala macem pokoknya ya jadi untuk membuat mereka agak luas gerakannya ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi aku udah beres nyapu walaupun nyapunya sih belum benar-benar bersih ya karena anak-anaknya masih ada di dalam rumah. Tapi nanti aku sapu ulang. Ini aku lagi bikin dulu bening bayam karena anak-anak itu paling doyan ya sama bening bayam. Jadi udah kayak Popeye ya teman-teman. Aku hampir tiap hari ini untuk yang nonton vlog aku mungkin udah nggak asing lagi ya kalau aku sukanya bikin bening bayam gitu. Jadi mereka sarapannya emang e, suka sama bening bayam gini ya atau sama telur. Nanti mungkin siang aku masak lagi, tapi. Uh, belum kebayang ya aku mau masak apa gitu hari ini kadang-kadang suka bingung gitu ya teman-teman pokoknya yang penting ini untuk sarapan dulu aja ya dan uh, aku juga ini lagi ngeberes-beresin piring segala macam yang udah dicuciin tadi malam ya karena aku mau nyuci piring lagi jadi raknya harus dikosongin dulu. Kadang memang untuk ke dapur ini suka diduluin gitu pas bangun tidur tapi karena tadi gitu anak-anak bangunnya itu uh, masih subuh banget jadi akunya nggak langsung beraktivitas ya ini nemenin dulu anak-anak nah kalau pas anak-anak udah anteng baru aku bisa beraktivitas ini untuk cuci piring segala macam biasanya setelah beres-beres uh, kasur atau setelah buka buka gorden gitu ya teman-teman tapi ini agak telat jadi nunggu si kakak berangkat sekolah dulu dan di dapur alhamdulillah udah beres. Ini aku mau lanjut ke lantai 2 ya karena di lantai 2 ini aku agak berdebu gitu ya. Jadi mau aku bersihkan. Aku mau ngepel ya, teman-teman. Untuk di lantai dua ini memang jarang banget ya anak-anak naik Jadi aku juga enggak terlalu capek ngeberesin ya Paling bebersih aja seperti nyapu ngepel gitu ya Dan ini di bagian gudang ya teman-teman Jadi untuk perabot yang uh, belum terpakai atau lagi enggak dipakai Disimpannya di sana ya di gudang itu seperti meja makan Terus ada lemari-lemari tadi ya jadi, pokoknya aku e, pengen sedikit barang sih, sebenarnya ya. Jadi, banyak yang disimpan di gudang gitu, ya, teman-teman dan untuk di lantai 2 jarang berantakan ya, jadi posisi barang-barangnya tetap seperti ini, karena seperti yang aku bilang, kalau anak-anak itu jarang banget uh, naik ke atas gitu, karena kan uh, takut gitu ya, di tangganya masih harus dipegangin atau ditemenin dulu gitu ya, tiap naik turun tangganya, karena belum bisa sendiri untuk di lantai 2 sih, kadang-kadang hmm. cuma dipakai untuk aku istirahat gitu, kadang-kadang Kadang ya, atau editing, atau kadang-kadang untuk bikin konten endorsan gitu di khusus di lantai dua. Karena memang, kalau di bawah itu seringnya berantakan, ya. Jadi, aku uh, kalau bikin konten endorsan suka di sini gitu ya, jarang-jarang di bawah. Untuk bagian tangganya, ini juga banyak debu, ya teman-teman. Ini aku pel-pel sedikit, tapi untuk yang... Tangga yang ke bawahnya ini nanti aja dulu ya karena aku udah lumayan capek ya teman-teman Oke teman-teman ini lanjut aktivitas aku ya untuk beres-beresnya aku skip karena tadi untuk di lantai bawah juga ngepel gitu ya takut kalian bosen liatnya Ini aku udah ada di toko bangunan Beberapa waktu lalu aku sharing video juga yang lagi di toko bangunan ya, lagi cari granit. Cuma waktu itu nggak ada yang cocok itu ya teman-teman. Jadi aku nyari ke toko bangunan lain dan ini juga aku lagi cari-cari ya. Ini uh, sebenarnya motif-motifnya nggak terlalu aneh-aneh ya, jadi simpel gitu. Tapi aku memang nyarinya justru yang polos gitu ya teman-teman Gak mau ada motif sedikit pun gitu Dan ini alhamdulillah ada ya ketemu granitnya Walaupun memang e, harga granit yang aku cari ternyata e, lumayan juga ya Mahal dibanding dengan warna-warna lain soalnya katanya beda gitu ya antara warna granit atau coraknya itu pokoknya harganya beda-beda gitu ya teman-teman nggak bisa disamain tapi karena aku belinya hanya tiga dus jadi walaupun agak mahal harganya aku beli aja ya teman-teman daripada aku harus nyari-nyari lagi capek gitu ya udahlah yang ada aja di sini Sekian dulu untuk sharing aktivitasku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.